Perayaan tahun baru dari tahun ke tahun identik dengan trompet. Namun sejak beberapa tahun setelah pandemi, daya tarik masyarakat kepada trompet menurun. Yang tentunya membuat omset para penjual juga ikut berimbang. Nah, bagaimana kisahnya? Berikut liputannya untuk Anda. Inilah salah satu pengrajin trompet yang masih bertahan meski daya beli masyarakat terhadap trompet menurun sejak pandemi COVID-19 yang sempat menyerang penjuru negeri ini. Robit, salah satu pembuat trompet asal Desa Jajak, Kecamatan Gambiran, yang sudah 7 tahun membuat dan menjual trompet tersebut, menuturkan, pasca pandemi COVID-19, biasanya penjualan trompet ramai 2 hari menjelang tahun baru saja. Hal ini berbanding terbalik, yang mana saat sebelum pandemi, penjualan trompet 1 bulan sebelumnya sudah ludes terjual. Selain itu, sebelum pandemi, dirinya mampu membuat dan menjual ribuan trompet. Namun setelah pandemi, ia hanya mampu membuat dan menjual kurang lebih dari 100 trompet saja. Trompet buatannya ada beberapa jenis, mulai dari jenis daga, pororo, yang kini lagi diminati pembeli, burung, dan beberapa jenis lainnya. Selain itu, harganya pun juga bervariatif, mulai dari Rp20.000 hingga Rp100.000 tergantung ukuran jenis trompetnya. Belinya ya sih yang jelas itu rame ini 2 hari sebelum tahun baru mas ya. Itu sudah mulai rame mas dari tahun ke tahun ya semakin anu mas sudah tidak ada yang bikin gitu loh mas ya. Yang jenis laku apa? Keras naga mas naga yang kayak gini ini paling laku keras ini naga sama ya kalau sekarang itu laki yang lagi ngetren pororo mas pororo ya pororo. Ada yang kalau burung itu sekitar 100.000 mas. Kalau yang naga yang dibungkus ini 20.000. Yang pakai kaki ini 40.000 mas. Kalau pororo ini 20.000. Bahan-bahannya yang jelas ini semua daur ulang mas. Kertasnya daur ulang. Terus ya itu mas pakai limpok gitu mas. Dan Erika, CTV.